Alhamdulillah untuk malam ini penumpangnya rame nih, mantep banget. Agennya lagi sibuk nyari satu penumpang lagi. Tahu nih penumpangnya kemana ya teman-teman? Penumpangnya tertinggal nih. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Yan. Oke teman-teman, sore ini aku kembali hunting di terminal atau di agen bus pasar sayur Cipulir. Nah, nanti kita lihat keberangkatan bis dari agen Cipulir ini ya. Dan kebetulan hari ini lagi lengkap banget nih, masuk semua armadanya. Ada 6 PO seperti biasa. Ya wes, pokoknya saksikan terus video hunting kali ini sampai tuntas. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Yan, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan untuk updatean video hunting selanjutnya ya. Yuk langsung aja kita absenin dulu bis-bisnya yang sudah masuk hari ini di agen bus pasar sayur Cipulir teman-teman. Dari bis yang pertama ini ada PO Haryanto KR191 Al Busro, rutenya ke Pekalongan ya. Dan ini ada yang berbeda nih hari ini dari HR191 ini, bisa dilihat untuk aksesoris yang menempel ini sudah dicopot ya, strobo-strobonya pada dicopot dan juga lampu kolongnya juga dicopot. Kayaknya unit ini ganti driver ya, driver lamanya ganti batangan ya geng. 91 Al Busro rute Pekalongan. Ini untuk tarifnya dia 150.000 dan terdapat 30 seat, dilengkapi dengan selimut, bantal, leg rest, dan ada toilet teman-teman. Nah sekarang kita lihat lagi bis-bis lainnya yang sudah masuk sore ini ya. Oke teman-teman, ini unit selanjutnya yang sudah terparkir sore ini, ada Agramas SC029. Ini unitnya boys banget teman-teman, yang julukannya The Legend ya. Ini unit keren, aksesorisnya full-fullan ya, mantep, pol-polan banget nih untuk aksesoris perlampuannya, ganteng pol. Ini rutenya juga sama ya, ke Pekalongan teman-teman, ganteng banget. Nah, sekarang kita lihat bis-bis lainnya yang sudah masuk di belakang sana ya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat di parkiran belakang ini. Ini sudah terparkir ada 4 bis. Jadi untuk di agen Cipulir ini yang masuk ada 6 PO ya. Di antaranya ada Haryanto, ada MTI, ada Kramat Jati, Persada, Sinar Jaya, dan Agramas teman-teman. Dan ini di parkiran yang belakang ada Kramat Jati, artisnya tim Cipulir ya, yaitu Bagaskara. Ada Persada, Sinar Jaya, dan hari ini kebetulan yang masuk RMH 002 yang mengisi Cipulir angkatan malam ya. Rutenya ke Pekalongan Kajen teman-teman. Dan bisa dilihat ini untuk krunya yang bertugas ada Mas David ya. Sinar Jaya hari ini yang masuk 14S seperti biasa, yang body Discovery tetap Pekalongan. Lalu ini ada Persada juga, ini
persada yang masuk hari ini apa ini ya julukannya? Alesa ya, kalau nggak salah julukannya. Ini juga nggak kalah keren. Dan ini nih artisnya Cipulir teman-teman, Keramat Jati Bagaskara. Ini sayang banget, rotatornya nggak dinyalain nih di bagian atasnya. Nanti kalau udah nyala keren banget nih nanti teman-teman. Nah, jadi kurang lebih segitu teman-teman untuk absen sore ini di agen Cipulir. Nanti kita tunggu sampai keberangkatan unitnya ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, ini ada tambahan penumpang dari PO Mahindra Transport. Oke teman-teman, alhamdulillah ada tambahan penumpang lagi untuk Mahindra Transport malam ini. Oke teman-teman, ini pas banget azan Isya. Bisnya langsung saja dimajukan nih. RM 002 sama Mas David. Udah ditunggu sama penumpang-penumpang ya teman-teman. Alhamdulillah untuk malam ini penumpangnya rame nih, mantep banget. Oke teman-teman, ini udah lepas azan Isya. Ini biasanya kalau jam-jam segini udah prepare buat berangkat ya teman-teman. Nah ini biasanya keberangkatan pertama itu adalah PO Haryanto. Penumpangnya tadi lagi sholat Isya dulu ya. Ditungguin tuh sampai mantep ya. Oke teman-teman, ini langsung saja diberangkatkan PO Haryanto HR191 Al Bushro. Drivernya beda deh, ganti batangan mungkin, makanya unitnya dipolosin nih teman-teman, lampu kolongnya dicopot ya. Oke teman-teman, ini persiapan diberangkatkan ya PO Mahindra Transport RMA 002. Sementara agennya lagi sibuk nyari satu penumpang lagi, tahu di penumpangnya kemana ya teman-teman. Ini lagi dicek lagi, mungkin salah hitung ya. Nah, ini malah disusul Sinar Jaya duluan nih yang berangkat. Wah, ini dia penumpangnya yang tertinggal nih. Oke, langsung cus berangkat sama Mas David Mobat Mabit. Mantap banget. Keramat Jati Bagaskaranya sudah dimajukan. Sampai berangkat ya. Dan apal asli. Udah jejer 3 PO, ada Keramat Sinar Jaya,
dan Kramat Jati. Kru Idola. Nah, biasanya kalau Kramat Jati penumpangnya pol-polan nih, teman-teman. Mantep. Ya dari segi penumpangnya ramai banget ya, mantap. Ayo mangkat pasien. Wah, kan. Pol tenang, mantap penumpangnya. Konsisten ramai terus nih Kramat Jati. Oke ya, teman-teman, ini langsung saja diberangkatkan PO Sinar Jaya 14S rute Pekalongan. Oke ya, teman-teman, ini langsung saja diberangkatkan PO Persada. Oke teman-teman, ini langsung saja diberangkatkan Wiki Bagaskara Kramat Jati. Woi, lama bud. Wah, ganteng banget. Gak dikasih basuri kita malam ini. Teman-teman, mungkin segitu dulu untuk kanting hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kami kali ini sampai tuntas, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.